Jadi sini aja lah, bajunya di bawahnya ini aja. Bajunya aja. Enggak apa-apa. Kau beli apa motor? Udah lama, motor tante itu lah. Yang motor mana? Yang motor plat Mio. Iya, 2012. Kayaknya aku jadi pulang nih, Pak. Siapa? Itu punya keluarga saya, pun Pak Polis juga yang rasa buka. Ada BN, rasa buka itu Pak Mak, kakak saya. Bilangin, saya, Kak Posek. Iya, maaf, Pak. Itu letting saya. Iya. Ada masalah, kalau kamu masalah. Nah, ini tuh bawa ya? Iya, kan. Dari teman saya ada yang pas di sana. Oh gitu, ditawari. Teman saya, iya, katanya ada pasan baru nih, ini murah, apa namanya, cuma 7,5 kata dia, tapi langsung cash katanya. Jadi kita tergiurnya karena murahnya. Iya murah, terus free galon, free laundry itu Pak, makanya kita tergiur sama itunya. Jadi total korbannya 75 iya, orang. 75 orang. Masing-masing itu merugi berapa deh? Ada yang 7 juta, ada yang 9,5, ada yang 8,5, ada yang 6,5, beda-beda Pak dia itu. Ada beberapa mahasiswa yang lapor ke Polsek Sukarame, sekitar ada 20 orang rame-rame ke sini melaporkan bahwa mahasiswi ini merasa tertipu dengan adanya penyewaan kontrakan kos-kosan sampai uang sudah ditransfer namun kos-kosannya belum dapat. Dari hasil laporan polisi yang kami terima dari beberapa mahasiswa ini, 20 orang yang datang ke sini, kita dapat teridentifikasi untuk tersangkanya. Kami dengan gerak cepat bersama tim untuk memapping di mana melakukan penyidikan keberadaan tersangka tersebut. Alhamdulillah kami dapat tersangka di salah satu perumahan di Teluk Betung Timur. Kami lakukan penggerbekan di sana. Dari sana kita mendapatkan tersangka dan di sana ditanyakan, tersangka mengakui. Dengan barang bukti yang kami amankan sementara baru handphone, di dalam handphone itu kita cek transaksi-transaksi transferan dari beberapa mahasiswi tersebut. Ini total korban berapa mahasiswi ini, Pak Kapolres? Untuk total korban 75 korban. Namun mungkin ada bertambah lagi. Total kerugian korban ini berapa, Pak Kapolres? Kalau dari pengecekan kami, dasar dari keterangan dari tersangka dan korban yang sudah melapor ke sini sekitar 75 orang itu sekitar 500 juta lebih. Uang itu dihabiskan sama pelaku. Uang itu dihabiskan. Kami tanyakan tidak ada bekasnya dihabiskan untuk kehidupan sehari-hari, foya-foya, dan bersama keluarganya. Kalau kamu masalah, kalian itu bawa ya. Iya, kan.
Oke, sekarang kalau kami amankan ke Polsek Sukarame ya, Ibu ya. Ya, Polsek Sukarame mau diambil keterangan. Oke, ganti baju. Boleh. Jadi sini aja lah, bajunya di bawahnya ini aja. Baju nanti ya. Enggak apa. Kau beli apa motor? Berapa? Motor tante cuma. Motor mana? Yang motor plat biru. Yo, iya. Kayaknya aku jadi pulang nih, Pak. Siapa? Itu punya keluarga saya, itu Pak Polisi juga yang tersebut, Pak. Agar BN tersebut, itu mana kakak saya. Bilangin, ya. Saya yang kamu ya. Saya. Iya, Pak. Berarti saya. Iya. Gak ada masalah kalau kamu masalah. Nah, ini untuk bawah ya. Iya. Bajunya mana? Udah dibawain belum? Bajunya saya. KTP udah ya?